juga rahimahumullah. Dalam hal ini khatib akan menerangkan bahwasannya hidup setelah mati. Hadirin jamaah jemaah rahimahumullah, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan dan memperbagus amalan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat pada biasa dunia dan dunia akhirat. Maka daripada itu, marilah kita yang namanya alam daripada setelah kita mati. Bagaimanakah keadaan manusia setelah mati? Pertanyaan ini sering singgah dalam hati kita dan insya Allah akan kami jawab dengan sebagai sumber